sebenarnya kenapa? Udah hampir 2 minggu ini kamu kuliah enggak bener. Banyak banget bolosnya. Sebenarnya kamu ini kemana aja? Jangan bilang kalau kamu ikut pergaulan enggak bener ya. Makanya kuliah jadi kacau. Jajar Diana menatap tajam putranya. Jangan berpikiran aneh-aneh, Mom. Aku hanya sedang ada urusan di luar. Mommy tenang saja. Aku enggak mungkin seperti yang Mommy pikirkan. Ucap Arga santai menghadapi kekesalan ibunya. Gimana Mommy bisa tenang kalau kamu kuliahnya kacau gini? Mommy enggak mau tahu ya. Pokoknya kamu enggak boleh keluar-keluar lagi. Kamu harus tetap tinggal di rumah. Fokus kuliah. Kalau kamu bandel juga, Mommy pasti jadi kamu bakalan bawa kamu ke luar negeri. Ancam Diana tak main-main. Arka menghela napas kasar. Ibunya tak pernah main-main kalau urusan ancam-mengancam. Bisa bahaya kalau wanita itu benar-benar mengadu pada ayahnya. Bisa-bisa Arka akan dikirim ke luar negeri dan dia tidak bisa bertemu dengan Fiona lagi. Jangan ngadu ke Daddy, Mom. Aku janji gak akan bolos lagi. Makanya aku sering bolos. Lagian kemarin itu beneran ada event. Makanya aku sering bolos. Tapi kali ini aku gak akan bolos lagi. Sumpah. Ucap Arga membalas. Berharap ibunya tidak jadi melaporkannya pada sang ayah. Kita lihat saja nanti. Kalau kamu benar-benar menepati janji, Mommy enggak akan laporin kelakuan kamu ke Daddy. Tapi kalau kamu masih bandel juga, Mommy sendiri yang bakalan antarin kamu sampai ke luar negeri. Diana langsung beranjak pergi meninggalkan sang putra setelah melayangkan ancaman tak main-main. Dia benar-benar kesal karena mendapatkan laporan dari kampus kalau Arka sering bolos. Bahkan dalam satu hari, kadang Arka hanya masuk satu kelas saja. Tentu itu membuatnya naik darah. Duh, kacau kalau gini. Mommy pasti beneran bakalan laporin aku ke Daddy. Aku harus fokus dulu kuliah, terus jadi anak yang baik. Bahaya kalau sampai Daddy mengirimku ke luar negeri. Kalau aku biarin, Mommy marah terus. Aku enggak akan bisa bareng sama Tante Fiona lagi. Arka segera beranjak pergi keluar. Dia harus menemui Fiona dulu sebelum beberapa hari ini jadi anak yang baik untuk orang tuanya. Bahaya kalau wanita itu tiba-tiba tidak mendapatkan kabar darinya. Nanti wanita itu malah akan berpikiran macam-macam tentangnya. Dengan mengendarai motor sport miliknya, Arka langsung meluncur ke butik Fiona. Dia harus berpamitan pada wanita itu karena tak bisa menemani beberapa hari ini. Ya, setidaknya sampai kemarin sang ibu reda dan dia diizinkan untuk keluar rumah lagi. Tapi untuk beberapa hari ini, jelas Arka harus menjadi anak yang baik. Setelah beberapa saat berkendara, akhirnya Arka tiba juga di butik Fiona. Dengan penuh semangat, Arka segera melangkahkan kaki masuk ke dalam butik. Para pegawai butik sudah tidak asing lagi dengan kehadiran Arka. Meskipun mereka belum tahu dengan jelas seperti apa hubungan Fiona dan juga Arka, namun mereka yakin keduanya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Begitupun dengan Arga yang mengakrabkan diri dengan para pegawai di sana. Bahkan dia sudah mengenal semua pegawai Fiona. Apalagi untuk mencari dukungan mereka. Sesekali Arga membawakan makanan. Tentu aksinya itu membuatnya dengan mudah dikenal oleh para karyawan. Mbak Susi, Tante Fiona ada. Tanya Susi begitu berpapasan dengan Fiona. Arka,
Mbak Fiona ada di ruangannya. Kenapa? Kamu ingin ketemu sama Mbak Fiona? Tanya Susi. Arka menganggukkan kepala. Iya, aku ingin bertemu Tante Fiona. Aku ke ruangannya dulu ya, Mbak. Pamit Arka. Tunggu Arka. Kamu jangan ke ruangan Mbak Fiona sekarang. Soalnya dia ada tamu. Susi langsung menghalangi Arka yang hendak pergi ke ruangan Fiona. Loh, kenapa? Tante Fiona sedang ada klien. Aku gak akan mengganggunya kok. Aku hanya akan masuk ke ruangan Tante Fiona, duduk diam dan menunggu Tante Fiona selesai bekerja. Beneran, aku gak akan ganggu dia, ujar Arga sembari mengacungkan kedua jarinya, pertanda dia serius tidak akan mengganggu Fiona. Gak bisa, Arga. Mbak Fiona bukan kedatangan klien, tapi tamu spesial. Kening Arka langsung menggerut, pertanda dia penasaran siapa sebenarnya tamu yang kali ini mendatangi Fiona. Tamu spesial, apa mungkin itu Dimas? Mengingat si dokter menyebalkan itu sedang gencar mendekati Fiona. Tamu mana yang Mbak maksud? Apa itu Dimas? Maksud saya si dokter Dimas itu, tanya Arka memastikan. Bukan, saya bahkan gak tahu siapa itu dokter Dimas. Arka semakin dibuat kebingungan. Kalau bukan dokter Dimas, lantas siapa tamu spesial mana lagi yang mendekati Fiona? Apa jangan-jangan yang datang ini kedua orang tua Fiona? Kalau bukan dokter Dimas, berarti yang datang itu kedua orang tua tante Fiona ya, Pak Susi? Terka Arka lagi. Bukan gak? Orang tua Mbak Fiona orang sibuk. Mereka enggak datang ke sini, jauh Susi. Ya ampun, dari siapa? Orang tua tante Fiona bukan, dokter Dimas bukan. Tamu spesial mana lagi yang mendatangi tante Fiona? Apa gebetan barunya? Tanya Arka kesal karena tebakannya salah. Itu gak? Mantan suaminya Mbak Fiona. Dek. Arka langsung tertegun mendengar jawaban Susi. Mantan suami Fiona. Untuk apa lelaki itu kembali mendatangi Fiona? Apa ada sesuatu yang terjadi sampai membuat lelaki itu repot-repot datang ke sini? Atau jangan-jangan Fiona dan mantan suaminya akan rujuk lagi? Membayangkan semua kemungkinan itu membuat Arka langsung berlari menuju ruangan Fiona. Dia benar-benar takut kalau apa yang dipikirkannya akan jadi kenyataan. Jangan sampai Fiona kembali lagi pada mantan suaminya. Demi Tuhan, Arka tidak akan pernah rela. Dia tidak akan membiarkan Fiona kembali lagi ke pelukan mantan suaminya. Begitu sampai di depan ruangan Fiona, Arka tertegun sejenak menatap pintu di depannya. Ada rasa ragu untuk dia membuka pintu di depannya. Takut kalau apa yang akan dilihatnya malah akan menyakitinya. Enggak Arka, kamu enggak boleh kalah. Meskipun di dalam sana adalah laki-laki yang pernah menjadi pemilik hati Tante Fiona, tapi akulah masa depan Tante Fiona. Aku yang akan menjadi suaminya. Tidak akan aku biarkan masa lalu Tante Fiona menghalangi jalanku. Setelah beberapa saat menyiapkan hatinya, perlahan Arka membuka pintu. Dia sudah menahan nafas, bersiap menerima rasa sakit untuk kedua kalinya saat melihat orang yang dicintainya bersama lelaki lain. Arka hanya bisa berharap rasa sakitnya bisa dia kendalikan. Jangan sampai dia malah akan melakukan hal konyol yang akhirnya akan mempermalukan diri sendiri. Begitu pintu terbuka, Arka tertegun di tempat. Matanya lurus menatap ke depan, menatap ke arah Fiona
yang tengah bersama orang lain. Tante panggil Argaliri, bahkan hampir tak terdengar. Sudah aku bilang jangan pernah ganggu hidupku lagi. Kita sudah tidak punya hubungan apapun. Jalani hidupmu sendiri tanpa harus terus mengusik hidupku. Selama ini aku tidak pernah ingin ikut campur tentang apapun yang berhubungan dengan hidupmu. Tapi kenapa kamu terus saja membuatku tidak tenang? Geram Fiona menatap tajam lelaki di depannya. Daniel tersenyum miring. Sama sekali tidak nampak di wajahnya raut sesal karena sudah mengusik kehidupan Fiona. Dia datang memang bukan tanpa tujuan. Akan tetapi ada sesuatu yang membuatnya harus datang dan menemui wanita itu lagi. Aku harus datang ke sini, Fiona, karena aku ingin kamu menjadi istriku lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, meskipun sudah banyak wanita yang aku kencani. Tetap saja hatiku ini hanya terpaut padamu. Aku tidak bisa melupakanmu. Semua yang pernah kita lalui bersama, saya akan terus mengusik hati dan pikiranku. Aku ingin kita memperbaiki semua yang pernah kita lewati. Aku tahu mungkin dulu aku banyak salah padamu, tapi aku berjanji di masa depan nanti kamu tidak akan punya keluhan apapun lagi padaku, ucap Daniel penuh kesungguhan. Fiona langsung tersenyum sinis mendengar perkataan Daniel. Ingin sekali dia melayangkan pukulan di wajah lelaki itu setelah sekian banyak yang Daniel lakukan untuk menyakitinya. Sekarang lelaki itu kembali datang ke hidupnya dan mengatakan ingin kembali lagi. Sepertinya lelaki itu benar-benar sudah kehilangan akal. Maaf Daniel, tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Aku sudah punya kehidupan sendiri yang jauh lebih menyenangkan daripada saat bersamamu. Aku tidak ingin mengulangi segala rasa pahit yang pernah kamu berikan padaku dulu, tegas Fiona. Fiona, ayolah, jangan dendam seperti itu. Dulu aku masih muda, masih menggebu-gebu dan tidak bisa berpikir dewasa. Aku minta maaf kalau dulu sudah menyakitimu sangat dalam. Sungguh aku yang sekarang sudah banyak berubah. Aku tidak akan mungkin menyakitimu. Daniel masih melancarkan rayuan berharap Fiona luluh. Dewasa itu bukan soal usia, Daniel, tapi bagaimana kamu bersikap saat menghadapi masalah. Mungkin memang dulu usiamu belum sedewasa sekarang, tapi aku tidak yakin sekarang pun kamu bisa dewasa saat menghadapi masalah, ucap Fiona. Benar-benar tak ingin terjebak dengan lelaki tak punya hati seperti Daniel. Daniel mengembuskan nafas kasar, membujuk Fiona agar mau kembali padanya. Ternyata tidaklah mudah. Wanita yang dulu sangat penurut itu akan sudah berubah menjadi wanita yang keras kepala dan tidak bisa dibujuk. Rasanya Daniel ingin sekali memaki, bahkan melayangkan pukulan pada wanita itu agar tahu posisi dan tidak lagi bersikap kurang ajar padanya. Namun saat ini Daniel harus menahan diri. Dia tidak boleh gagal membujuk Fiona untuk kembali lagi padanya. Daniel segera beranjak mendekat pada Fiona. Dia harus tetap menunjukkan kesungguhan pada Fiona. Wanita itu harus tahu kalau dia benar-benar ingin kembali membina rumah tangga dan memulai dari awal cerita yang pernah mereka rangkai bersama. Fiona, aku tidak tahu sebesar apa rasa sakit yang kamu rasakan karena ulahku dulu. Tapi aku mohon maafkan aku. Sungguh aku menyesali segalanya. Seandainya saja bisa,
aku pasti akan memutar kembali waktu agar semua masalah yang aku lakukan tidak akan pernah aku lakukan. Caklek. Tante. Suara lirih seseorang yang baru saja masuk sukses mencuri perhatian Fiona dan juga Daniel. Mereka kompak menoleh ke arah pintu. Senyum Fiona langsung mengembang kala melihat yang datang itu adalah Arga. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar bersyukur karena Arga datang di saat yang tepat. Arga, akhirnya kamu datang. Kamu kemana saja? Apa kamu tidak tahu kalau aku sudah menunggumu sejak tadi? Rajuk Fiona dengan gaya manjanya langsung menghampiri Arga. Bukan hanya Daniel saja yang kebingungan melihat tingkah Fiona, tapi Arga juga. Arga benar-benar kaget dengan kelakuan Fiona yang lain dari biasanya. Apalagi wanita itu langsung bergelayut manja di lengan Arga. Sama sekali bukan gaya Fiona. Tante, aku... Jangan memanggilku Tante, Arga. Panggil aku sayang. Tidak, Fiona berbisik pada Arga. Arga menghela napas kasar. Sekarang dia mengerti kenapa Fiona bersikap aneh. Tak lain karena ada mantan suaminya. Mungkin Fiona tak suka dengan kehadiran lelaki itu. Makanya meminta Arga untuk bersandiwara. Baiklah, Arga akan mengikuti permainan wanita itu. Lagi pula dia tidak akan rugi. Justru ini kesempatan untuk Arga lebih mendekatkan diri pada Fiona. Siapa tahu nanti dia akan mendapatkan upah tak terduga dari wanita itu. Maafkan aku sayang, aku sudah membuatmu menunggu lama. Tadi aku ada urusan penting sebentar. Jangan cemberut. Arga membelai lembut pipi Fiona, lalu memeluk erat pinggang wanita itu hingga merapat padanya. Fiona tampak melirik penuh keberatan. Namun Arga sama sekali tidak peduli. Bahkan dia pura-pura tidak tahu kalau Fiona menatap tajam dirinya. Hei, kamu siapa? Berani sekali kamu memeluk Fiona seperti itu. Lepaskan tanganmu dari istriku. Bocah tengil. Geram Daniel tak terima melihat lelaki lain begitu dengan Fiona. Istri, maaf om. Sepertinya Anda salah sangka dan asal mengklaim seseorang sebagai milik Anda. Asal Anda tahu saja, Fiona ini calon istri saya. Ingat, calon istri saya. Mana mungkin tiba-tiba dia bisa menjadi istri Anda. Saya mengerti, mungkin dulu memang Fiona adalah milik Anda. Tapi itu dulu, sebelum Anda menceraikannya. Sekarang Fiona adalah milik saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun sembarangan mengklaim kekasih hati saya ini sebagai miliknya. Tegas Arga sembari merapatkan pelukannya pada Fiona. Daniel tampak kaget mendengar pengakuan Arga. Dia langsung melayangkan tatapan penuh tanya pada Fiona. Apa yang bocah ini katakan benar, Fiona? Apa ini alasan sebenarnya kenapa kamu menolak untuk kembali lagi padaku? Cecer Daniel penuh kemarahan. Daniel, aku memang sudah memiliki Arga sekarang. Dia memang calon suamiku. Jadi aku harap kamu pergi saja dan jangan pernah kembali lagi mengusik hidupku. Ucap Fiona sama sekali tidak gentar melihat kemarahan Daniel. Selain karena sekarang dia sudah tidak laku lagi pada lelaki itu. Keberadaan Arga pun membuat posisi Fiona terasa sangat aman. Om dengar sendiri kan? Apa yang Fiona katakan? Jadi sekarang tolong pergi dari sini dan jangan mengusik kehidupan calon istri saya lagi. Biarkan dia melanjutkan hidup bersama dengan saya.
Om juga. Carilah wanita lain yang mau menjadi istri Om. Jangan memaksa Fiona lagi. Tidak harga dengan gaya santainya. Cih, aku tahu kamu hanya bersandiwara untuk menolakku, Fiona. Aku yakin bocah tengil ini bukanlah siapa-siapa untukmu. Lagi pula, sejak kapan kamu suka dengan daun muda? Hah? Jangan membodohiku, karena aku tidak akan mungkin menyerah begitu saja, Fiona. Tegas Daniel. Terserah apa yang ingin Om katakan tentang hubungan kami. Tapi yang pasti, sekarang Fiona milikku. Selera orang ladang bisa berubah, Om. Kalau Om masih ragu dengan hubungan kami, datanglah satu minggu lagi. Saat itu, Om akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana prosesi pernikahan kami berlangsung. Dek, Arga, kamu gila ya? Bagaimana bisa kamu mengatakan kalau kita akan menikah satu minggu lagi? Aku memang secara tidak langsung meminta bantuanmu untuk berpura-pura menjadi kekasihku. Tapi bukan berarti kamu bisa menjebakku dalam masalah baru. Kalau begini ceritanya, sama saja kamu malah membuatku terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar lagi. Kamu benar-benar keterlaluan, geram Fiona, menatap tajam Arga. Saat ini, di dalam ruangan Fiona tinggal dia dan Arga saja. Karena Daniel sudah pulang setelah mendengar tantangan yang Arga berikan. Tante, kenapa harus khawatir? Aku ada di sini. Aku tidak akan mungkin membiarkan tante menghadapi masalah sendirian. Apalagi masalah itu aku yang menciptakannya. Aku akan bertanggung jawab, tante. Aku akan melakukan apa yang sudah aku janjikan pada mantan suami tante itu, ucap Arga santai, seolah tidak ada masalah serius yang saat ini dihadapinya. Maksud kamu apa? Kamu beneran mau nikahin aku? Tanya Fiona, membincikkan mata menatap Arga. Yaps, apalagi? Memang itu kan tujuanku mendekatimu. Bukan untuk menjadikanmu pacar, tapi istri, sahut Arga tanpa keraguan. Fiona langsung melongo, matanya membulat sempurna, dengan tatapan tertuju pada Arga. Apa dia tidak salah dengar kalau Arga benar-benar akan menikahinya? Atau lelaki itu hanya dengan mempermainkannya saja? Entahlah, tapi Fiona tidak bisa begitu saja percaya dengan apa yang Arga katakan. Jangan membual dan menambah masalah baru untukku, Arga. Aku tidak suka mendengar orang yang suka mengumbar janji, tapi akhirnya hanya akan membuatku semakin dalam kesulitan. Daniel bisa benar-benar menjadikanku bahan tertawaan kalau sampai saat waktunya tiba kamu malah. Aku akan datang. Aku akan ada di sini, dan aku akan menikahimu, potong Arga langsung menyela perkataan Fiona. Fiona menghela napas kasar. Sejak awal memang Arga begitu menggebu-gebu saat mendekatinya. Tak ada raut canda yang terlihat di wajah lelaki itu. Entah memang di usia Arga ini sedang semangat-semangatnya mengejar apa yang diinginkannya, atau memang Arga ini tipe pemuda yang suka dengan tantangan. Karena jelas mendekati Fiona akan membuatnya berada dalam masalah yang lumayan pelik. Tapi Arga, menikah itu bukan hanya tentang kita berdua saja, tapi dua keluarga kita juga. Jangan aneh-aneh deh. Kalau nanti keluargamu tidak setuju bagaimana? Mereka pasti akan menentangmu untuk menikahiku. Apalagi usia kita terpaut sangat jauh. Tidak mungkin orang tuamu akan diam saja melihat anaknya menikah dengan wanita sepertiku. Mereka pasti menginginkan menantu yang terbaik untuk anaknya, bukan yang... Memang apa yang kurang dari tante?
Tante itu cantik, pintar, mandiri, dewasa. Dan bahkan tante juga seorang desainer terkenal. Semua orang pasti memimpikan tante agar menjadi menantunya. Begitu juga kedua orang tuaku. Aku yakin mereka juga akan senang mendengar tante akan menjadi istriku. Lihat saja, aku pastikan pernikahan kita akan berlangsung dengan restu semua orang. Tante tidak perlu khawatir dengan hal sepele seperti itu. Sebaiknya tante persiapkan saja semua yang diperlukan untuk pernikahan kita. Jadi kita tidak boleh membuang sedikit pun waktu, ujar Arga, memperingatkan kalau waktu yang mereka miliki hanya sebentar lagi. Untuk itu, mereka tidak bisa berleha-leha agar pernikahan impian yang mereka inginkan bisa terwujud. Tapi Arga, aku... Percayalah padaku, Tante. Aku tidak akan mungkin membuat Tante kecewa. Merasa tak punya pilihan lain selain percaya pada Arga, Fiona menganggukkan kepala. Dia memang tidak tahu akan seperti apa hidupnya setelah menikah dengan Arga nanti. Akan tetapi itu lebih baik daripada dia harus kembali lagi pada Daniel. Sungguh Fiona tidak ingin kalau harus menjadi istri Daniel lagi. Bahkan seumur hidup pun kalau bisa, dia tidak ingin mengenal lelaki itu. Baiklah, aku pegang janjimu, Arga. Aku harap kamu tidak akan membuatku kecewa. Aku pernah beberapa kali dikecewakan, dan aku harap kamu tidak menjadi bagian dari mereka juga, ucap Fiona menatap lekat wajah tampan Arga. Percayalah, aku tidak akan melakukan itu, sahut Arga penuh kesungguhan.